Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Gusti Eka. Di kesempatan video kali ini saya akan mengajak Anda blakeran di pemakaman Kapas Krampung di daerah Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur ini teman-teman. Yang membuat saya penasaran untuk membuat video ini yaitu ada jalan yang melintas di tengah pemakaman ini teman-teman. Ini jalan penghubung dari selatan, nah, seperti ini teman-teman, menuju ke utara. Nah, ini tepatnya di tengah ini teman-teman, jalan ini menuju ke utara bagian sana ini teman-teman. Tapi perlintasannya ada di tengah pemakaman ini teman-teman. Jadi saya penasaran untuk melihat tempat ini teman-teman. Tempatnya sangat luas sekali ini teman-teman. Ini bagian timur. Ini bagian timur ini teman-teman. Sangat padat sekali tempat pemakamannya ini teman-teman. Nah, ini teman-teman yang membuat saya penasaran di jalan ini teman-teman. Ini baru saya tahu ini teman-teman, kalau ada jalan yang melintas di tengah pemakaman ini teman-teman. Ini pemakaman tapi tidak menakutkan ini teman-teman. Beda dari beda di tempat saya yang ada di desa ini teman-teman. Kalau di tengah kota ini tidak enggak menakutkan nih, wong sangat ramai seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut saja. Tapi untuk jalan ke sini, kalau melewati tempat ini harus hati-hati teman-teman. Usahakan jangan ngebut. Kalau ngebut ini sampai nabrak tempat pemakaman ini, waduh, pulang-pulang bisa kesurupan ini teman-teman. Tempatnya sangat luas sekali teman-teman. Saya kira ini perkiraan saya ada kisaran ada hampir 12 hektar ini teman-teman. Bisa kurang bisa lebih ini teman-teman. Sangat luas sekali tapi sangat padat sekali teman-teman. Hampir tidak ada, nggak terlihat sela-sela atau tempat yang kosong untuk pemakaman ini teman-teman. Sangat penuh sekali ini teman-teman. Ini bagian yang barat ini teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanannya. Kita coba menyusuri masuk ke tengah makam ini teman-teman. Sangat full, penuh, sangat padat maksudnya. Mungkin diperkirakan sejak mulai zaman dulu memang sudah ada pemakaman ini teman-teman. Ini kalau berjalan menyusuri mulai dari timur sampai ke barat sangat luas sekali teman-teman. Ini saya masih berada di pinggiran ini teman-teman. Dan untuk ke arah bagian barat sana masih sangat jauh sekali teman-teman.
Di sini juga banyak warga yang nyekar, teman-teman, karena ini hari Kamis malam Jumat, jadi banyak warga yang nyekar kerabat atau family yang sudah meninggal, teman-teman. Oke, teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu untuk video singkat saya kali ini, teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang penasaran dengan makam yang sangat padat yang berada di Surabaya Tambak Sari ini, Kapas Kerampung ini, teman-teman, monggo silakan mampir saja, teman-teman. Oke, teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kita sambung di video selanjutnya. Sekian, terima kasih dan matur nuwun.